Jumat? Kamis. Kamis. Rias di mana, Mbak? Ini di butik ya, guys. Lagi mau ada acara photoshoot. Photoshoot. Oh, privat. Ini Mbak Manten apakah ini model? Pakai HP apa Kak buat siaran langsung ini? Pakai iPhone. iPhone. Pakai bedak tabur apa, Kak? Pakai Ultima. Mbak Nisa? Terus kan lagi ya? Nisa yang mau disuruh masuk. Suara ya dulu tapi kayak mau apa ya? Gak sih mana? Tapi aku kulitnya sama lo kuat pol. Tapi ada beberapa produk yang kadang pik. Gak cocok. Kayak serumnya Ines. Ini kita aku pernah pakai itu langsung kayak merdu. Dulu mbak ya? Gatel gitu. Ya pinter ya. Kalau pengen tahu dari awal ya ikut privat. Ya benar. Logis. Pinter. Makasih ya udah bantu jawab. Berarti rahasia ya semua makeupnya. Berarti gak pernah lihat liveku. Ya tinggal tanya produknya mau tanya apa, pasti dijawab. Tapi kalau pertanyaannya tolong sebutin semua ya. Kalau sebutin semua ya bisa private. Lah yo, berarti rahasia ya semua makeupnya. Berarti gak pernah lihat liveku. Karena setiap ada orang tanya pasti dijawab. Ya pasti dijawab. Lucu. Lucu omong IG-nya nih.
Oh, tapi yang lebih parah itu tolong dong sebutin semua gitu. Lah, kan kita lagi make up, guys. Foundationnya pakai Dior sama MAC. Kat sini? Kat sini. Ya. Yeah. iPhone 13 Pro Max. Sama ya? Sering-sering lihat live-ku, guys. Nyalakan notifikasi. Sebenarnya pertanyaannya tuh setiap live sama dan selalu diulang jawabannya. Sandi, Nis. Sebelah sini. Sebelah sini. Aduh, Kak Sofi, makasih ya udah bantu jawab. Kak Sofi pintar sekali, selalu menyimak. I love you, Kak Sofi. Sebenarnya lu dia sih gak beribet kok, tapi dia kios dia kene, kamu melok dia kene, pusing ya dia. Saya kira aku sih dulu. Pensil alis merek apa, Kak? Pensil alisnya merek Viva. Buat shading, kuas apa, pakai nomor berapa? Mas Yami, nomornya udah hilang ya guys. Ini sudah buluk ya, sudah hilang nomornya. Mas Yami miring ya. Sarapanku tak sambil delok siaran langsungnya makeup Mbak Khadijah Azahra. Terima kasih. Selamat sarapan, Kak. Kalau daerah Palembang kalau bisa datang nggak bisa? Kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya. Ini manggil drive-nya. Diva, Mbak, terima kasih ya sudah membantu menjawab. Selalu hadir di live. Terima kasih. Selalu setia menonton kami. Oh, sama deh ini apa deh? Ini keren selalu makeup-nya. Terima kasih. Shadingnya pakai produk apa, Kak? Dari LT Pro. Kak, saya sering ikut show-nya Kakak di mall. Dari jauh letter mentor banget pakai apa, Kak? Pakai hijau, guys. Shading hidung pakai apa? Pakai LT Pro. Buat tengah hidung pakai apa, Kak? Pakai bedak terang itu, guys. Bedak padat terang ya. Namanya juga bertanya, Kak, daripada sok tahu. Patah mengatakan malu bertanya sesuai jalan. Loh, silakan bertanya, kita menjawab. Dari tadi juga dijawab kok. Cuman pertanyaannya logis. Kalau pertanyaannya gini, tolong disebutin semua satu-satu produknya. Ya jangan, itu nggak bertanya, itu namanya mendikte. Kalau tanya silakan, bertanya kita menjawab kok. Gak pernah lihat live ku sih, soalnya kalau udah sering lihat live ku pasti tahu, pasti kita selalu jawab. Kita nggak pernah tidak menjawab atau males menjawab pertanyaan, kita selalu menjawab pertanyaan kok. Glitter tengah mata itu pakai apa, Kak? Pakai Makeup Forever Starlit Powder. Kak, kalau kelopak mata nggak kelihatan pakai cutters cocok, Kak? Lek, Dik, kayak gini nggak apa-apa keras, tapi lihat mamanya jangan. Cocok kebalik. Oh, iya. Kak, kalau kelopak mata nggak kelihatan pakai cutters cocok, Kak? Nggak punya kelopak gitu, tak, guys? Sipit kelopaknya. Cocok kok. Ya, serah, Sanis.
Makeup wisuda berapa, Kak Cus? Yang mau tanya makeup wisuda bisa langsung hubungin ke admin ya. Itu musnya Rindi bukan? Bukan. Mbak Rindi. Mbak Rindi. Cantik banget, Kak. Terima kasih. Rindi ya, bukan Rindu. Cantik Rindu. Tengah hidung pakai bedak padat nomor berapa? MAC, NC 15. NC 15 ya, guys. Mau ada acara fashion show kah, Kak? Bukan. Bukan, guys. Cut case-nya pakai apa, Kak? Cut case-nya kita pakai foundation. Spill dong produk glitter yang dipakai di tengah mata itu. Make Up Forever Starlit Powder, guys. Make Up Forever Starlit Powder. Ini Starlit Powder. Kak Rindi itu orang mana, guys? Aku jadi kepo, Kak Rindi. Rindi. Kak Adit suka pakai eyelid veil enggak, Kak? Suka banget. Pengen dinadarin Kak Hadijah Azahra untuk tahun depan. Yuk, Kak Cus, acara tahun depan bisa booking dari sekarang. Tahun depan udah banyak yang masuk loh. Kak, khusus di Kakak hubungin di mana? Hubungi nomor admin yang ada di bio ya, guys. Pengen tahu eye makeupnya ternyata sudah ketinggalan. Ayo private, Kak. Nanti diajarin secara detail. Musnya Kak Nanda Laili ya. Iya. Ya, ini baru benar. Bukan Kak Rindi. Kak, kalau di luar Jawa bisa-bisa. Bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya, teman-teman. Ya, pengen ya. Ini mus di Tangerang, bukan Rindi. Bukan, ini musnya dari Malang. Kita tidak mengimpor mus. Rindi Tangerang, ya Allah. Salam dari Malaysia. Halo Malaysia. Kak, gimana biar sukses kayak Kak Adij? Kira-kira amalan apa yang sering dilakukan Kak Adij? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, guys. Tidak pelit ke ibu. Tidak pelit ke ibu, karena doa orang tua itu yang bikin sukses, guys. Kak Adis, ajarin dong, Kak, kalau racik fondi yang lokal biar tahan banting pakai apa ya, Kak? Bisa pakai LT. Bisa pakai LT Pro, guys. Terus Make Up Forever cairnya, Makeover. Makeover cairnya itu bagus. Terus kalau mau awet matte sepanjang hari bisa dibakar. Ya, kalau mau matte sepanjang hari bisa dibakar. Enggak, Mbak. Ini yang baca komen bukan Kak Adij ya, guys. Ini moderator. Salam dari Kalbar. Halo, Kalbar. Yang cari Haura, Hauranya sedang sarapan ya, guys. Mohon jangan dicari, nanti dia kesel. Oke. Kuas blush on pakai apa, Kak? Pakai Haku Hado. Kak pernah makeup sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat enggak? Pernah sampai Kendawangan, guys. Masya Allah, cakep. Masya Allah. Bulu matanya apa, Kak? Bulu matanya pakai merek Kak Hadijah sendiri, guys. Sehat-sehat buat suhu. Amin, terima kasih. Pengen di makeupin Kak Adis tapi udah nikah, gimana dong? Buat foto post buat bisa, Kak. Cantik banget, Masya Allah, terima kasih. Ketinggalan jauh. Cus, stay tune, Kak. Nyalakan notifikasi ya, jadi biar pas kita les langsung keluar notifikasinya. Enggak, Kak pernah makeup sampai ke Batam? Pernah. Swiss Bell. Di Hotel Swiss Bell. Dekat pantai. Pantai. Makeup minimal berapa lama, Kak? Minimal 3 jam, guys. Mantan apa model? Model ya, guys. Kak pakai eyeshadow merek apa, Kak? Eyeshadow kita pakai dari Natasha Denona.
buat yang mengkilap di bagian mata merek apa ya? Dari Makeup Forever Starlit Powder. Mau impian tapi aku jauh di Pekanbaru. Bisa, kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia kok. Pernah makeup sampai ke Papua kak? Pernah. Papua pernah ke Sorong, pernah ke Jayapura. Pengen di makeup kak, pengen di makeupin kak Adit buat nikahan tahun depan. Mak inspirasi Khadijah, masya Allah. Sumbar udah pernah kayaknya, pernah ke Padang. Primernya pakai serum dari Tada Beauty. Bulu mata pakai merek kak Khadijah sendiri guys. Eyebrow pakai apa kak? Eyebrownya kita pakai Viva. Makeup buat acara 7 bulanan bisa kak? Bisa. Kak pakai softlens tapi udah cakep. Terima kasih. Cukup. Ini acara apa kak? Acara apa ini? Malang mana kak? Kita dari Malang Kota ya teman-teman. Yuma semoga menular ilmunya. Amin. Fondinya apa kak? Kita foundationnya pakai MAC dan Dior. Kak pernah makeup sampai ke Aceh? Ke Aceh belum guys, cus diundang. Biar kita ke Aceh. Benar-benar panggling mbak, terima kasih. Kak cari request maten pakai cadar bisa nggak kak? Bisa. Kalau sebelum foni hidungnya dipakein serum apa ya kak supaya nggak luntur? Kalau kita serumnya pakai serum dari Tanah Beauty ya untuk seluruh wajah. Makeup dari Dior atau merek lain juga. Kita kalau foundation dari Dior sama MAC. Mac. Kan lah wis tau dia nak mek uang nih. Kamu sih baca loh iya. Ini. Iya, kamu sih baca. Mac. Iya. Kak kapan ke Gunung Tawangmangu lagi? Kenapa, Mak? Cing bener Mac. Oke, next Mac. Skot matanya merek apa Kak dari Hara? Tapi lek sampean membaca MAC ya enggak apa-apa. Lek sampean katanya baca MAC ya enggak apa-apa. Hak sasi kok enggak apa-apa. Sehat selalu Kak. Awat terima kasih, amin. Apa itu kak yang ditempel di kelopak matanya? Sekot mata, eyelid veil. Kak Adis pernah nggak sih ngalamin makeup longsor di wajah klien perawatan? Pernah. Itu kalau mantennya double ya guys. Jadi kalau untuk yang perawatan disarankan double lo ya bahasanya itu double. Disarankan 2 minggu sebelumnya berhenti dulu ya. Dablek itu apa mbak? Saya nggak paham dablek mbak. Keras kepala. Kak foundationnya apa? Kita foundationnya pakai MAC dan Dior. Mac. Ya, Mac dan Dior. Kok enak MAC ini loh. Mac ya. Tidak ini. Tapi kok enak MAC loh. Kalau muka bopeng ada triknya nggak? Foundationnya harus cover. Insya Allah itu sudah menutup bopengnya. Kapan kak tutorial alis? Nanti ya guys. Atau kalian privat juga boleh guys. Terus gimana caranya kalau ada yang longsor gitu biar nempel kak? Dihapus, di foundation lagi, foundationnya
jangan terlalu padat. Tangan. Aplikasinya pakai tangan guys, kalau pakai spons masih apa nggak nempel itu pakai tangan. Sebelum dipakein foundation dikasih sabun Lifebuoy biar wajahnya kesep. Nah Khadija, saya buat cartridge-nya pakai foundation tapi pas ditap-tap sama eyeshadow gak seperti itu hasilnya. Mbak Khadija, apakah harus dikipas dulu cartridge-nya baru ditap-tap eyeshadow? Enggak. Harus ditipisin aja. Harus ditipisin aja. Foundation-nya tipis. Jadi foundation-nya harus tipis. Biar enggak crack atau biar enggak crack ya, guys. Ya. Atau protol biasanya. Atau copot. Ya, protoli. Kalian belum matanya pakai apa, Kak? Ini kita lagi pakai Expert Premium. Shading nomor berapa, Kak? Shading hidung dari LD Pro. Ini dia 03. Ada yang terpakai apa, Kak? Maybelline. Kak, penyebab hidung ada bintik-bintik hitamnya tuh kenapa ya? Biasanya itu foundation sama bedak taburnya itu kurang matang gitu loh guys. Jadi bedak taburnya itu kurang mengunci foundationnya. Dior shade berapa, Kak? 1M. Kak, cara bikin cartridge-nya pakai apa? Kita pakai foundation ya teman-teman. Mantan tak tidak guys, ini kita lagi makeup model. Itu nggak kepanjangan bulmatnya, tidak guys. Ya guys nggak bisa offline. Iki bulu mata ganti aku tetap iki ae. Kak Adit berapa tahun makeup ini? Mulai dari 2015 guys kalau nggak salah. Udah sarapan guys, jangan dicariin ya. Nanti ya kesedak. Ketinggalan cus, stay tune Kak. Sama nyalakan notifikasi ya agar tidak ketinggalan kalau kita live. Kak, foundation cartridge dilem dulu enggak Kak kelopak matanya? Tidak, kita pakai foundation. Siapa satunya? Siapa sendiri? Kan tadi di sini tuh. Cara menyamarkan kantung mata, mata panda gimana, Kak? Insya Allah kalau foundationnya sudah cover itu insya Allah kalau foundationnya sudah cover itu tersamarkan kok, teman-teman. Daerah mana Kak? Kita dari Malang. Foundation cartridge-nya pakai apa biar nggak pecah Kak? Kita pakai Dior sama MAC guys. Untuk pecah nggaknya itu tap-tapnya harus agak ditipisin gitu guys. Isi udah cartridge pakai apa Kak? Pakai bedak guys, baru ditimpa yang glitter Make Up Forever. Masya Allah, terima kasih. Kursus sama kakak kira-kira biayanya berapa Kak? Cus, yang mau tanya kursus bisa langsung hubungin ke nomor admin yang ada di bio. Jawa Tengah Jepara berapa Kak? Cus, langsung konsultasi dengan admin ya. Kak, kalau sering crack di hidung dan garis senyum,
bedak taburnya kurang kunci foundationnya, teman-teman. Skot matanya yang size apa, Kak? Pakai yang M. Eyeliner pakai apa, Kak? Eyeliner dari Maybelline. Kak, saya hamil 3 bulan, sering lupa minum penambah darah, tapi tiap hari konsumsi jus jambu. Terus? Terus apa? Kok hamil dulu? Khadijah pernah make up ke Samarinda, Kak? Pernah. Skotnya merek apa, Kak? Merek dari Hara. Itu enggak pakai softlens, Kak? Belum, sayang. Belum pakai ya, guys. Jadi sama, saya enggak suka dua-duanya apa sih? Karena sendiri aja. Ada itu, Bu. Dua-duanya enggak suka. Iya. Kak, pembersih matanya apa, Kak, biar matanya jernih? Tetes matanya kita pakai dari Coleri Blue. Bukan pembersih mata ya, guys, itu tetes mata. Celak putih merek apa dari Pixie. Ini pakai sekot ya, guys. Pensil putihnya pakai Pixie. Bulu matanya pakai dari merek Khadijah sendiri. Bagusnya softlens dulu apa makeup dulu baru pakai softlens, Kak? Biasanya kalau kita kalau untuk pengantin apalagi yang enggak terbiasa pakai softlens itu kita makeup kan bagian atas dulu. Jadi sebelum foundation bawah itu pakai softlens. Kenapa seperti itu? Karena biar nangis, kalau nangis itu tidak merusak foundationnya. Ya, biar nangis, kalau nangis itu mulut ya, say. Sekilas mirip Juwita Bahar. Juwita Bahar. Masya Allah cantiknya, Masya Allah. Gimpo mana? Tolong buka deh, tolong. Biasa paling jaluk. Minta tolong apa? Minta tolong susu anak, minta tolong bayar kontrakan, minta tolong bayar kuliah. Tolong carikan jodoh. Masya Allah cantiknya, Masya Allah. Terima kasih. Kamu sama bisa cocok mana-mana, Mbak. Cocok mana-mana satu aja. Cocok mana-mana. Syukur alhamdulillah. Hai Kak Adit. Lipstick nude merek apa, Kak? Ini belum pakai lipstick, teman-teman. Salam dari Malinau Utara. Halo. Foundationnya apa aja? Kita pakai MAC sama Dior, guys. Wis bener. Cantik banget, Kak. Masya Allah, terima kasih. Belum selesai, dah cantik. Terima kasih. Kak, itu modenya manten atau bukan, Kak? Mode? Model ini, guys, model. Model. MAC-nya, MAC-nya yang NC25. Dior-nya yang 1N. Halo, Kak, mau tanya. Aku nggak pernah make up, sekalinya make up selalu nangis, aku juga gak bisa pakai softlens. Itu bisa diatur gak ya, Kak? Bisa. Kalau kalian gak bisa pakai softlens dan gak mau pakai softlens itu kita tidak memaksa ya, teman-teman. Kak, yang dibuat cut crease mau di apa? MAC sama Dior itu, guys. Loose powder apa dari Ultima? Kak, gimana caranya untuk makeup kulit berminyak dan pori-pori besar saat pagi masih mulus tapi saat keringetan hasilnya malah makeup kelihatan numpuk di pori-pori, itu harus gimana, Kak? Ada tips, Bu? Ya, jenis foundation yang dipilih harus yang mid. Ya, guys, jenis foundation yang dipilih harus yang mid. Cantik ya, banget, Kak. Dior. Dior kan juga ini. Oh, no, sing finish glow atau finish mid. Sama-sama Dior ya. Mm-hmm. Jadi harus pilih foundation yang jenisnya mid biar nggak mudah geser pada kondisi kulit berminyak. Itu ya, guys. Jadi kalau mantennya kulitnya berminyak harus memilih foundation yang finishnya itu mid. Kalau yang kering, kalau yang kering finishnya yang glow.
Bulu matanya cetar. Terima kasih, Masya Allah cantik. Sehat selalu Kak Abid. Amin, terima kasih. Sehat selalu Kak, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Kak, kenapa ya aku bikin tasku sama lama gedabel terus kayak ngumpah gitu? Ketebelan. Ketebelan, guys. Biasanya kalau foundation yang ketebelan pasti gedebel, bahkan bisa rotol. Bisa tunggu lagi. Ya, saya tunggu sebentar. Sebentar yuk. Ya aku masih terlakuan tempel. Sudah putih bawah mata pakai apa kak? Pakai MAC. Kak, kalau makeup kelihatan agak gelap itu penyebabnya apa kak? Shade-nya berarti keliru ya guys. Shade-nya salah. Apakah cukup dilihat aja apa kita harus nanya sama klien jenis kulitnya apa? Jian. Mac tadi set berapa Kak? NC 25. Terima kasih ilmunya Kak. Masya Allah. Sama-sama. Kak buka kursus gak sih? Buka. Kak gimana caranya ya kalau makeupin? Kak gimana caranya ya kalau makeupin orang yang gak bisa pakai softlens gimana ya? Ya jangan dipaksa untuk pakai softlens ya teman-teman. Nanti merah menangis malah jadinya. Merah menangis sensitif dan kejang-kejang. Seperti itu ya. Gleder nanti. Masalah itu saya. Makeup di mana Mbak? Makeup di Malang. Kak, ada makeup orang sepuh ben mata ketok fresh itu gimana ya ben gak sayu. Cara bedain klien yang kulit berminyak sama kering gimana kak? Apa kita yang lihat saja atau ditanya ke klien jenis kulitnya apa? Biasanya kalau berminyak itu dia kayak pelang-pelang gitu loh guys. Ya kalau kering itu kayak kering bertekstur kalau kering. Iya kayak petok pori-pori itu ya. Kak, kalau ada noda hitam setelah disetting karena apa ya? Bedak taburnya itu kurang ngeset ya, teman-teman. Mbak Adi tinggal di kota mana ya? Kota Malang. Kak, penyebab makeup terlihat gelap kenapa ya? Oksidasi. Oksidasi, guys. Jenis tone ini juga berarti jenis apa? Shade-nya. Shade-nya itu loh. Shade-nya juga. Terus milih gelap, kok tambah lama tambah gelap. Soalnya oksidasi. Itu ya guys. Kalau misalkan memang pilih foundationnya oksidasi, jangan pakai yang warnanya Arman nih. Terlalu gelap, kok tambah gelap, tambah lama tambah gelap. Terus powder ultima harga berapa ya kak, nomor berapa? Kalau harganya bisa langsung ditanyakan ke tokonya ya. Kalau kita pakai yang shade light modelnya aku gak pakai Soventa, belum. Malangnya daerah mana kak? Daerah Ijen. Bagus banget makeupnya, terima kasih. Kak paket makeupnya berapa kalau ke Bogor? Cus yang mau tanya paket makeup bisa langsung hubungin ke nomor admin yang ada di bio. Masya Allah cantiknya, terima kasih. Kak kalau mau di makeup apa harus berhenti pakai krim dokter? Ya, minimal 2 minggu ya teman-teman. Kakak model udah nikah belum, udah punya baby kak apa masih SMA? Masih SMA, masih SMA guys. Masih SMA. Masuk kok ini sih baby. Kak aku pernah nginep dekat alun-alun Malang, jauh nggak dari sana? Tidak, deket. Oh, nggak menit paling. Sampai nih? Iya. Kadang bisa satu jam. Astagfirullahaladzim.
Yoga. Manjat sih, mau. Iku lek anak haul, iya haul. Haul. Pondok iku. Anak demo, Masya Allah cantiknya, Masya Allah. Apaan? Muter sih, muter nang batu balik mana? Enggak sih. Mampir warung kopi sih. Mampir warung kopi. Kak Miliset, biar meminimalisir oksidasi itu lebih baik pakai yang lebih terang atau ya, harusnya sama dengan kulit? Lebih terang ya? Kalau oksidasi itu berarti dia nanti shade-nya itu akan menggelap dengan sendirinya. Jadi tambah siang tambah gelap foundation ini. Nah itu berarti pakai yang lebih terang dari tone asli. Kalau misalkan tambah lama, dia nggak jadi hitam mukanya itu. Kalau pakai gelap, tambah lama itu tambah hitam gitu hitam, ya? Tambah hitam, tambah menggelap itu. Turun tonenya itu turun kayak kusam gitu loh, bukan kusam ya, gelap. Ya wis kayak gitu. Kak seger. Kudu. Ya gelap ngono lho, guys. Oksidasi ku kayak iku lho. Apel iku lho tambah suwe kan awalnya putih seger tambah suwe tambah coklat. Iya. Itu ya, guys. Aku suka banget alisnya yang gitu, Kak. Ya, habis belajar, guys. Habis belajar, guys, kemarin. Assalamualaikum Kak Shanti, ngefans sama kakak. Terima kasih. Makeup buat akan doang berapa Kak? Just yang mau tanya makeup untuk wedding, untuk course, bisa langsung hubungin ke nomor admin. Nomor adminnya ada di bio ya. Kak, kalau makeup sama gaunnya bisa apa enggak bisa? Oh, berarti gak jauh juga dari mallnya. Waktu itu habis dari Bromo mau ke Tumpak Sewu. Ya deket, Mbak. Mall mana? MOG deket. Mall Ramayana deket. Matos deket. Setengah kota wih, Mbak. Kak, live-nya pakai HP atau kamera? HP tipe apa? HP-nya pakai iPhone, guys. Tolong, kamera gak bisa nyambung aplikasi IG. Di kamera kan gak bisa nyambung aplikasi IG apa terus? Antara putih pakai apa? Antara putih pakai Pixi, guys. Sedih. Ini so konek ambek kamera di kamerae smart. Tapi Kak kalau pakai lebih terang apa enggak jadi abu-abu ya Kak ke kulit? Lah, makanya kan Kakak pakai jenis foundation yang oksidasi. Kalau jenis foundation oksidasi ya memang seperti itu. Pakai yang lebih terang. Kalau abu-abu enggak abu-abu itu tergantung coveringnya. Jadi jangan sampai masih bayang kulit aslinya. Kalau bayang kulit aslinya, maksudnya kayak aplikasinya itu masih kelihatan dalamnya, itu pasti abu-abu. Pilih jenis foundation yang enggak oksidasi aja kan lebih aman. Oke, yeah, guys. Hehe, ramah semua, Masya Allah, alhamdulillah, semoga sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Amin. Pengen juga private di Kakak, kapan kesampaian ya? Bismillah, semoga kesampaian ya, Kak. Lokasi mana Kak Cita? Di Malang. Ketumes aku aja deh yang ke Malang. Mau. Ayo. Ya wes, ayo kita nanti lanjut ini ya Kak di DM ya. Lanjut di DM ya Kak. Itu yang putih tambahannya apa ya? Eyeshadow putih, guys. Ya ampun, aku senang banget di komen sama Getumes. Aduh, I'm so happy. Terima kasih sudah dijawab. Semangat terus Kakak-kakak. Terima kasih. Itu kuas nomor berapa ya, Kak? Ini Kang Arman, AA22. Start makeup jam berapa, Kak Adij? Jam berapa tadi? Kak Adij rumahnya Malang-Malang, Ija Nirwana ya. Pengen healing sekalian. Oh iya, fix. Ya Allah, mimpi opornya aku dikomen sama fotografer itu. Iya Kak, giling Kak, di sini banyak anu. Shadow glitter pakai merek apa, Kak? Bisa, shadow kak. Glitter pakai Makeup Forever Starlit Powder. Kapan ya kita healing? Healing? Apa itu healing? Apa itu healing? Kamu tanya bedak tabunnya pakai yang mana, Kak? Bedak tabunnya pakai Ultima. Kak, aku kagum banget. Aku kagum dengan cara kerjanya, telaten banget, Masya Allah, makeupnya gak pernah gagal pokoknya. Alhamdulillah. Mixing body pakai MAC sama Dior, guys. Di depan, Kak. BTW lucu loh sampean, Mbak. Apa itu healing? Lagi DM ya, Kak. Banyak orang yang sibuk, apa itu healing? Pakai bedak sabar, bedak tabur apa, Kak? Bedak taburnya pakai
Mbak ada ini ya? Colokan ada. Oke, mata aku. Iya, mana ya, Mbak? Nanduk. Oke. Nanduk. Ultimata Burshed yang light. Malunya kita di IG Nirwana. Blush on apa, Kak? Blush onnya kita pakai MAC. Bedak taburnya yang light ya, guys. Cilata, guys. Masya Allah. Sampai jumpa tanggal 3 November Kak Hadijah. See you, Kak. Masya Allah. Masya Allah. Kak, softlensnya pakai merek apa? Softlensnya kita ini pakai Mata Kei. Foundationnya pakai apa? Foundation kita pakai dari MAC sama Dior. Safrannya minus atau enggak ya? Normal guys, ini normal. Safrannya bagus, terima kasih. Masya Allah. Gurunya kemana nih lo? Ada guys, gurunya di sini. Nah. Kak, ada termata itu dikasih lem dulu? Kasih lem dulu. Glitter mata. Iya, dikasih lem dulu ya, teman-teman. Softlensnya pakai Mata Kei. Suka Mbak Mata Kei, Mbak. Foundation Estee Lauder biasanya dipadukan dengan foundation apa, Kak? Cocok ternyata sama eye look-nya. Alisnya lembut, pengen kesana tapi baru bangun, Mas Saleh. Aduh, wes Cik, WA lo yo. Kak dibales WA aku. Iya, baru bangun. Mas di WA, Kak, direken WA aku ya. Isi do glitternya pakai apa, Kak? Hah? Isi do glitternya pakai Makeup Forever Standard Powder. Kalau Haura Nika mau look apa makeupnya? Sik, Kak, kepikiran, guys. Aduh. Tolong, belum 1 tahun. Tahun. Ya apa sih? Kudu 1 tahun. Kelaten hadir, Kak. Halo. Wis kudu dinikahno ya, nak kuwi. Nah, makane. Sedih enggak? Iya. Lipstik ungu. Hai Mbak Kiki. Korban lipstik ungu. Mbak Kiki DS itu model, Mbak. Oh iya. Jadi aku korban pas kemarin private dari jam 7 pagi sampai isya. Masya Allah, cantik banget. Medan hadir, Kak. Gara-gara peserta pasti kurang tuh. Dari jam 7 sampai isya. Sampai isya, sampai deh opo nasibku tuh kayak ngene sampai ngono. Kok pas aku sampai kayak aduh wis cuma pek sakno. Masya Allah. Hai Kak. Mbak Gigi. Medan hadir Kak. Halo. Kalau kan tujuh. Ini toko keluar nih. Close ya. Close mulai ulang ya. Foundationnya kita pakai Dior dan MAC. Keren, Anda kemana sih kok gak dia aja? Masalah. Hmm. Kemarin enggak bisa. Kemarin enggak bisa. Yuk, sekarang kesini lagi, Mas. Ya, jus. Mau ada aku. Kak Dija melayani makeup 7 bulan enggak? Melayani, guys. Kita melayani seluruh make up ya, teman-teman. Kita tidak menolak rezeki. Palembang hadir Kak Manjaku, terima kasih. Lamongan Bapak hadir, halo. Makeup Carnaval piro, Bu? Foundation LT Pro bagus enggak sih, Kak? Apa? Foundation LT Pro. Saya ketemu. Waduh. Saya ketemu ya, apa iki masalahe? Asistennya lemburane ngono sakmono. Habis rias ini pemotretan kemana? Apa di rumah aja masalahnya? Private tuh. Ya di rumah aja private, Mas.
Ini buat bikin lips pakai kuas kak? Iya pakai kuas. Kak kapan ada kelas di Lampung? Nanti kalau ada anu kita share ya teman-teman. Masya Allah cantik banget kak, masya Allah terima kasih. Kalimantan Selatan hadir kak, halo. Brush lipsticknya apa kak? Ini pakai dari kak Arman Armanu. Eyeliner bawah mata merek apa kak yang putih? Eyeliner Pixie. Eyeliner Pixie. Tadi tetes matanya pakai merek apa kak? Merek dari Kaleri Blue. Lipstick apa kak? MAC teman-teman. Kak kriteria menantu buat tahura apa aja sih guys, kurang kepikiran guys. Malaysia hadir kak Hadijah, halo. Masya Allah, masya Allah. Bontang Kaltim hadir, halo. Warna apa? Kak, kalau foundation agak dipegang gak ada bekas jari gimana? Semua foundation kalau belum keset bedak tabur, kalau dipegang pakai jari pasti ngecap guys. Kalau ditekan ngecap sih. Iya. Kalau belum diset sama bedak tabur ya. Lucu ngomongin pertanyaannya. Banda sama yang ini kak Wayu ya. Lipsticknya kok tumbuhin pakai ungu kak? Karena bajunya pakai merah guys. Kapan ke Kaltim Bontang? Cus diundang guys. Kameranya pakai aplikasi apa? Pakai IG guys. Ini kamera IG no filter. Asli ya, pake no filter, filter ya. Ya. Nih, kalau ada filter tuh bibir bergerak. Bibir tuh di sini guys. Kalau kalau ada filter bibirnya di sini. Jariku. Ini no filter. Enak di bumi. Kemarin gila baru pertama makan. Ya, ayo. Masya Allah, syalallah. Salam dari Enreka, Kak Hadijah, halo. Kak, lipsticknya pakai apa? Pakai MAC. Lipsticknya gelap banget, kak. Tema look apa nih? Stay gothic. Tune ya, gothic guys. Glitter putih di mata pakai apa, kak? Pakai Makeup Forever Starlit Powder. Bisa minta kalau nggak ngomong nama Seven lagi. Sampai makan dulu. Kayaknya nama yang bisa. Aku. Oh, nak aku ambil ini. Tandangin. Kasih anak-anak, dek. Buat apa minta kopi, kok minta kopi apa apa tawaran ada dek. Oke. Okay. Harus makan dulu wajib. Softlensnya apa kak? Ini pakai mata Kebron ya. Spill foundationnya kak, kita pakai MAC sama Dior. Pesankan. Salam dari Tuban kak, fans banget sama kak Adi. Assalamualaikum. Kak alisnya pakai apa? Pakai Viva. Kamu masa dari Sayyidina Muhammad, warna di Sayyidina Muhammad, ya Allah, love the lipstick. Masya Allah. Spill bulu matanya pakai merek Hadijah sendiri guys. Ini model lah kak, iya kak. Tutup bikin alis kak. Cus kak, private kak. Bedak taburnya pakai apa kak? Pakai Ultima. Hadijah gak pernah gagal makeupnya, masya Allah. Merah gak sih kak? Macem ya? Lipstick Om D-nya itu dua-duanya pakai MAC kak? Iya. Enggak, yang merah itu pakai Makeup Store guys. Oh, seri apa ini? Seri Monaco. Mbak Nda, sumpah. Tadi jawab privat ya, cuma berapa jam tau sekolah lah sampai berbulan-bulan. Terima kasih sudah membantu menjawab. Enggak, aku mau kok enak cinta kok berapa bulan ngono ya, enggak wajah aku kok. Terus ono sing jawab, kalau privat tuh berapa jam? Sekolah lah kalau berbulan-bulan. Oh.
Bada. Apa? Terus kamu jumbo, ini pasti cantik. Cobaan, senyum. Kak, lipstick yang itemnya dari merek apa? Bagus dari MAC, teman-teman. MAC. Ada mana? Apa ini? Uniformly, guys. Isidu pakai Natasha Denona. Komen aku tadi jawab. Komen apa, Kak? Komen lagi, Kak. Maaf tidak terbaca ya. Sempurna, terima kasih. Selain MAC yang rekomendasi lipstick drugstore, apakah yang bagus? Maybelline, guys. Of course. Ya kan? Maybelline nanti ya, Mbak. Sempurna, terima kasih. Eyeliner putih dari merek apa? Dari Pixi. Foundation LT Pro bagus enggak, Kak? Bagus banget. Bagus. Berat enggak, Kak, itu lipstiknya? Kelihatan tebel banget. Tidak, guys. Ini tidak tebel ya. Memang warnanya dia cetar. Setelah dipakai lipstik langsung muka cerah membahana. Sayang. Lipstiknya jadi seksi gitu. Ilmu baru nih, keren, Kak. Masya Allah. Wow, cantiknya. Enggak serem kan? Enggak. Foundation Dior set yang 1N. Suka alis Kak Adija sekarang. Masya Allah. Masya Allah, cantik banget. Bawa mata gak pakai bulu mat ya? Belum, sayang. Aisyah. Tadi Rindy, sekarang Aisyah. Lipsticknya dari yang gelap pakai MAC, yang terang pakai Makeup Store. Ngomong ini karepe privat satu, langsung pengen cetar kayak Khadijah, yo gak iso. Kudu latihan sering dan tahun-tahunan. Oh, pinternya, Masya Allah. Eyeliner putih pakai Pixi, teman-teman. Kalau yang pengen gabung private bisa langsung hubungin ke nomor admin yang ada di bio. Masin dia di kelas apa? Eyeliner pakai merek apa itu, Kak? Siap, aku masih. Aku sungkan. Pakai Uju, guys. Cakep banget, tapi kalau dari dekat apa nggak kelihatan tebal makeupnya? Gimana, Mbak model? Aman, guys. Modelnya siapa, Mbak Andis? Kayak pernah tahu. Kenalan sih, guys, modelnya. Isi do putih bawah mata pakai apa, Kak? Putihnya pakai Pixi, guys. Semoga rezeki lancar biar bisa sewa Kak Adija ke Jombang. Amin. Kalau beli bulu mata langsung ke admin ya, Kak? Iya. Semoga saya menjadi mua terkenal seperti Mbak Khadijah. Amin. Macam patung. Terima kasih. Fondi lokal yang bagus. Aldi Pro bagus. Kalau private alat makeup sendiri kah, Kak Adij? Model Anissa Bahar. Anissa Bahar. Anissa Bahar. Anissa Trihapsari. Cuita Bahar kali ya tadi ya. Anissa Bahar. Ini birunya pakai apa, Kak? Biru. Iya, teman-teman, ini birunya pakai apa, Kak? Assalamualaikum, Mbak Khadijah. Waalaikumsalam. Masa gini? Highlighter biar bisa kelihatan menonjol dikasih apa, Kak? Semprot air. Disemprot air dulu, guys. Jadi warnanya dia itu langsung keluar cetar gitu. Kak, kalau Kak itu makeup mau nikahan, Kak? Iya, mau nikahan, guys, banyak. Amin. Model Joanna Alexandra. Mau dari mana, Mbak? Kita dari Kota Malang. Lip yang sebelum merah tadi pakai apa, Kak? Pakai MAC, guys, yang tua itu. Nyantol kok ilmunya biar cuma online, ternyata benang merah harus berani aplikasi, enggak pelit produk pas penempatannya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum, salam kenal dari Jambi. Halo, ya Allah, tantiknya. Udah.
penyakit Anda? Iya, mungkin ada yang masuk. Cuma sana? Di atas Anda? Enggak boleh. Cuma sakit tadi ya? Dengan live-nya Kak Adit baru gabung gak ini? Model apa pengganti model, guys? Kak Isyadi untuk mata pakai apa yang buat ngebentuk mata kayak gitu? Isyadi-nya pakai Natasha Denona, guys. Kalau untuk cartridge-nya kita ngebentuknya pakai foundation. Sampai makna matanya besar. Kak Dija ini cocok banget ke area Makassar, make up orang Makassar berani-berani kayak begini. Insyaallah Mbak itu sengaja ya, letter yang di pipinya segaris. Dua garis lucu. Iya, gitu. Aisyah, kita jumpa di KUA terdekat ya. Ya ampun, cantik. Apa Aisyah? Siapa Aisyah? Fahri. Fahri. Mau pakai baju apa, Kak? Lipsticknya cuma tikol. Allah. Eyeliner dalam biar nggak bleber saat kena air mata pakai apa, Kak? Pakai Melinda. Assalamualaikum, Kak. Salam Banten. Acara apa itu, Kak? Orang mana ya? Kita dari Kota Malang ya, teman-teman. Nungguin komen yang minta dibelikan susu buat anaknya kok tumben nggak nongol. Anu paling face sudah bekerja. Pasti ada. Pasti. Mungkin dia sudah bekerja biar bisa membeli susu anaknya. Mbak tanganmu apa? Mbak tanganmu ada apanya toh kok wapi eram ngono lek make up? Tangan ada apanya ya? Kalian ini Budi Matos itu kah, Kak? Enggak. Kita deketnya MUG di Ijen Nirwana. Kak, kalau buat nutup pori tanpa primer pakai Fondi apa, Kak, buat muka yang oily? Angga. Mas Angga. Mas Angga Big Mas sopan di Ijen. Kakak pernah tis muka ready sebelum primer dan foundation. Ganti macet. Itu pakai sekot mata apa enggak, Kak? Pakai, guys, yang M. Eh, siapa nanti lagi, guys? Nanti lagi ya, teman-teman.